Halo, jumpa lagi dengan saya Yani Cahya di channel YouTube saya Yani Cahya Lifestyle. Nah, seperti biasanya kali ini saya akan sharing-sharing mengenai apa itu Fahrenheit dan saya ingin bertanya langsung kepada Pak Direkturnya. Nah, Pak Direkturnya ini sangat muda dan ganteng. Pak Hendri Susanto, ya. Halo, Pak. Halo. Selamat sore ya. Oke. Saya ingin tanya-tanya beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon member, gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah mengenai brokernya, Pak. Nah, ini broker yang digunakan oleh Fahrenheit ini kan adalah broker Lotus, ya, benar ya, Pak ya? Itu broker Lotus itu broker dari mana sih, Pak? Lotus ini internasional, dia dari Belize, Central America. Dari Belize. Luar negeri ya, berarti ini ya. Ya. Terus legalitasnya gimana? Untuk legalitasnya dari Lotus sendiri, dia tergantung asosiasi dari NFA. Kalau asosiasi dari NFA ini, jadi gini, kalau misalkan kita sendiri kan ada di Indonesia, ada asosiasi kayak asosiasi AP2LI atau apa gitu kan. Asosiasi sendiri itu adalah diawasi oleh pemerintah, tapi untuk supaya dia benar-benar menjadi member di NFA sendiri itu mereka punya regulasi. Kalau nggak salah itu kayak minimal salah satu persyaratannya harus kayak 5 tahun udah berjalan. Nah, berarti Lotus ini bukan broker baru ya? Broker baru, termasuk broker baru. Oh, jadi dia belum bisa mendapatkan yang basic, yang member basic itu dia belum bisa karena dia masih asosiasi member. Oke, dari asosiasi nanti kalau Lotus ini udah berjalan sekitar 5 tahun baru dia bisa mengajukan untuk yang basic member. Dapat basic membernya itu. Oke, berarti ini termasuk di luar negeri adalah broker yang resmi ya? Iya. Nah, tadi Bapak bilang broker baru, kira-kira udah berapa lama sih Lotus ini? Sekitar dari 2020 setahu saya. Berarti ya 1 tahun lebih ya Pak ya? Iya. Tapi reputasinya gimana Pak? Bagus. Bagus ya? Iya, kalau kita bilang reputasi ya kita sendiri. Ya kita Fahrenheit udah pakai sekian lama, udah berapa bulan dan dia belum pernah kayak ada something yang kayak gagal bayar atau apa kayak gitu. Dan setiap penarikan besoknya pasti ditransfer, jadi ya menurut saya sih so far aman. So far ini berarti lancar ya untuk lancar. Pembayaran member-member nggak ada yang sampai tertunda, nggak kebayar ketika profit belum, gitu ya. Belum ada. Artinya nggak perlu khawatir ya Pak ya, nggak perlu khawatir dengan broker Lotus ini. Oke, kalau mengenai legalitas segala macam udah istilahnya udah beres ya di situ ya. Nah, kita nggak was-was lagi untuk investasi ya, istilahnya investasi trading di broker tersebut. Tapi satu hal lagi itu kan banyak ya Pak ya yang namanya rumor-rumor di luaran itu. Itu nanti mungkin brokernya sendiri itu punyanya Fahrenheit sendiri itu sama itu brokernya sama Fahrenheit robotnya dan gitu. Nah, itu rumor-rumornya. Terus ada yang coba-coba gitu loh Pak. Coba sih saya mau trading pribadi nggak melalui Fahrenheit. Nah, mereka rasanya kayak kesulitan gitu. Tanya-tanya terus, ini kalau memang brokernya broker beneran, kok saya nggak bisa ya bikin account? Nah, itu gimana sih Pak? Apakah orang luar yang bukan membernya Fahrenheit, apakah mereka itu bisa juga untuk trading di broker Lotus itu gitu? Bisa ya. Tapi dengan webnya atau istilahnya bilang linknya itu terpisah dari yang Fahrenheit punya. Ya. Kalau misalkan dia ngikutin yang Fahrenheit punya itu memang khusus perusahaan Fahrenheit. Okay. Jadi otomatis dia tradingnya pakai robot. Okay. Tapi kalau misalkan dengan nanti saya yang bisa, umum gitu ya. Ya, yang umum itu nanti ada sendiri kayak www.lotusinternational.com. Oke. Okay. Nah, itu baru terkonekt dengan web yang dari pusatnya. Oh, jadi saya mengambil kesimpulan karena Fahrenheit ini memang mengajukan kerjasama ya. Iya, betul. Kalau nggak salah saya lihat itu di bahan presentasi ada apa kayak surat kerjasamanya gitu ya. Ya, berarti dipisah gitu ya antara link orang-orang yang mau trading dengan menggunakan robot Fahrenheit dengan yang umum. Yang manual. Oh, saya jadi paham Pak, makanya banyak orang yang bukanya juga di situ. Kok nggak ada menunya gitu loh, ya, kok nggak bisa, bingung. Terus saya ditanya juga, saya kan belum pernah coba, jadi saya cari-cari juga kok kayaknya nggak ada. Makanya saya perlu menanyakan langsung ke Pak Hendri. Supaya teman-teman lain yang menyaksikan YouTube ini bisa lebih paham, bisa memiliki trust yang lebih lagi ya kepada Fahrenheit ini. Oke, untuk selanjutnya ada lagi sih pertanyaan dari saya pribadi. Sejauh ini omsetnya berapa sih Pak kalau boleh tahu?
sedikit lah, kasih bocoran lah, omset yang sudah ada di Fahrenheit ini selama jalan ini. Omset artinya uang member-member yang udah trading dan sebagainya itu kira-kira berapa sih? Udah sekitar 1T. Hah? 1T? Besar sekali loh Pak, 1T itu kok luar biasa banget itu ya. Ini berapa lama sih jalannya? Ini kurang lebih kan kita dari 12 Juli start. Kurang lebih berarti 3 bulan. 3 bulan ya, 3 bulan. Kalau saya sih waktu itu kan nelfon-nelfon Pak Hendry itu mungkin 1 bulan lebih. Tapi saya sendiri sih udah merasakan profitnya setiap hari profit, jadi kayaknya tuh time is money, bener-bener gitu loh. Makanya saya sering bilang kepada teman-teman itu, kalau memang niat untuk masuk ya, jangan terus iya enggak itu kan rugi waktu gitu ya. Jadi setiap hari kan profitnya konsisten gitu loh Pak, jadi sayang banget kalau enggak cepet-cepet gitu. Itu kira-kira berapa member Pak masuk dengan uang 1T? Kita kalau hitung by KTP ya, ini saya kayak kemarin sekitar minggu lalu cek, itu sekitar 10 ribuan. Cepet udah ya Pak ya? Lebih dari 10. Cepet banget, padahal saya sebagai seorang trader, saya juga nyambi-nyambi jual robot gitu ya. Saya ngumpulin member 10 ribu itu 8 tahun Pak. Saya kerja di Super Mega Profit ini 8 tahun, baru 10 ribu. Kalau di Fahrenheit ini 3 bulan ya Pak ya, 10 ribu, keren banget. 10 ribu orang 1T, artinya satu orang bisa double-double ya, banyak gitu ya mereka masuknya ya. Wah keren ya, dipercaya Fahrenheit ini dipercaya sampai orang, satu orang bisa banyak ya Pak ya. Wah luar biasa, satu orang bisa banyak KTP juga? Bisa. Emailnya sama? Bisa ya? Yang penting user ID-nya yang beda. User ID-nya beda. Oke, terima kasih Pak. Saya rasa cukup untuk kali ini bincang-bincang dengan Pak Hendry Susanto yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol seperti ini. Benar-benar terima kasih ya Pak ya. Oke, sampai ketemu lagi Pak. Salam sukses ya. Thank you. Thank you.